Oh, buat kaca. Oh, gitu. Jadi dari pasir diolah menjadi kaca. Kaca disetim lagi jadi cairan. Misalnya. Jadi cairnya. Nariknya sih ke mana? Ke daerah Lemper, Ibu Dewi 2 itu. Oh, gitu. Terus ke Mulia Kerami. Kalau Mas dari mana? Dari Indramayu. Indramayu. Bina Generasi Karawang. Kondisi jalan begini amat ya, sangat tidak baik dipandangnya. Ini jalan coran, rusak banget. Jadi dilalui kendaraan tidak nyaman. Ini tidak nyaman untuk dilewatinya nih jalan. Seperti maka kita solusinya nih harus diperbaiki ya. Diperbaiki. Ini jalan-jalan coran. Biasanya kalau coran itu mobilnya mobil molen. Kalau kita itu diistilahkannya mobil mixer ya. Mobil mixer yang suka bawa coran gitu ya. Dan kita harus tahu nih di mana tempatnya nih mobil coran ini. Mobil mixer gitu ya. Kalau bahasa kita itu mobil molen. Ya, mobil molen, tapi bukan pisang molen, bukan. Sehubungan kita melihat jalan yang tidak pantas dipandang dan tidak enak, tidak nyaman untuk dilalui kendaraan ya, mungkin saja akan mengakibatkan accident ya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas yaitu mobil mixer dan mobil tangki ya. Mobil mixer dan mobil tangki. Mixer ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya ya mengenai mobil mixer. Buat apa sih mobil mixer teh? Buat apa ya? Buat ngecor ya, ngecor jalan. Buat bikin apa? Selokan ya. Jadi buat irigasi. Ini pakai mobil mixer ya. Kalau kita itu kalau orang Indonesia biasa suka mobil molen gitu ya. Mobil molen ya. Ini lagi proses ya. Lagi muter dia ya.
Kita lihat-lihat dulu ya unitnya ya. Jadi kita tahu nih mobil mixer teh kayak gimana ya. Ya ini muter ya. Ini untuk tempat corannya ya. Jadi kita harus tahu corannya itu terbuat dari apa bahan-bahannya ya. Ya sama juga seperti konten kuliner. Misalnya bumbunya apa ya. Apa aja ini juga sama. Nah nanti kita akan tanya-tanya ya. Tuh itu bahan pertamanya bahan air ya. Tangki air datang. Kita lihat-lihat dulu unitnya ya. Bagaimana proses pembuatan coran. Oke. Di sini tempatnya itu proses pembuatan coran ya. Kita bisa lihat-lihat nih, ini pasir putih, pasir hitam, batu kerikil, mobil tangki air ya. Kita bisa lihat-lihat. Oke, kita dekati ya baik-baik ya. Ini tempat proses pembuatan coran ini. Samperin dulu ya, cari orang yang mau kita wawancarai ya. Kita lihat ada yang nambal ban ya, itu maksudnya mau ditambal bannya gitu, kempes ya. Itu mobil dump truck. Pak di sini itu mobilnya mobil apa pak? Yang mana? Yang ini? Puso pak. Oh Pusonya, Puso. Tapi Puso. Namanya dump truck gitu ya, bisa. Buat muat ini, buat muat pasir banyak ya, kerikil material, material gitu bahan-bahan ini bahan apa teh butuh gitu coran ya. Kalau itu namanya mobil molen apa mobil mixer pak? Ya molen sama aja mixer pak. Mixer kalau bahasa kita bahasa driver sini mixer ya. Mixer ya kalau bahasa Sunda mah kan molen ya. Jika pisang molen teh pak, pisang molen pak. Gitu, apa ini nggak takut pak? Itu pengamannya. Oh ada pengamannya. Ada. Pengamannya mana pak? Ini. Iya. Oh ini. Iya. Oh iya pengamannya ya. Saya tadi takutnya gimana gitu. Oh iya benar. Ini lagi ganti apa pak? Ganti. Karet dingdong. Oh karet dingdong ya, sudah baru ya karetnya ya. Ya pak, hati-hati pak ya. Iya siap. Pak terima kasih pak ya. Yuk. Oh ini lagi ganti seal. Hai pak.
Kalau ini sprit banyak. Sprit. Oh, itu pasir. Pasir hitam. Hitam. Putih. Ini lagi pengisian solar, Pak. Iya. Mas, saya mau nanya itu namanya apa tuh? Yang corong itu? Mana? Corong atas. Silo, silo. Silo ya? Silo, silo. Oh, silo namanya. Namanya silo. Oh, gitu. Untuk pemrosesan bikin itu ya. Coran. Oh, selo namanya, Pak ya. Apa ya? Makasih ya. Ini tangki air ya. Tangki air nanti untuk dicampur dengan pasir, dengan kerikil gitu ya. Dengan pasir putih, dengan semen. Jadi coran gitu ya. Kita lihat-lihat dulu ini pasir. Bahan untuk coran ya. Ini pasir putih ya. Pasir putih. Coba kita cek dulu. Wah, bagus juga nih pasir putih ya. Nah, kalau ini batu sprit ya. Batu sprit sebagai bahan coran ya. Nanti dimasukkan ke selo. Ini pasir putih, Pak, ya? Pasir putih. Oh, kalau itu pasir... Sami wae. Sami wae. Oke, ini namanya pasir putih. Ayo kita taburkan. Taburkan, coba taburkan. Wih, benar bagus. Ini untuk bahan coran ya. Gitu. Nah, nanti bahan-bahan coran yang sudah jadi ini dimasukkan ke ini mixer gitu ya. Mixer. Untuk dikirim ke tempat tujuan ya, kemana aja, ada yang ke kampung, ada yang ke kota, tergantung ya, tergantung pesanan gitu ya. Nah ya, ini coba kita lihat ya, itu ini untuk saluran air gitu ya, terbuat dari apa? Ya dari coran juga yang tadi tuh. Yang kita survei ya, karena ini praktis sekali gitu ya, langsung dipasang di aliran gitu ya, di sungai. Nah ini jadi kelihatannya kan rapih itu selokan ini dengan coran seperti ini ya. Bahan ini siap untuk dikirim ya, dikirim ke Jakarta, ada yang ke Bandung, ada yang ke Rawang gitu. Tergantung pesanan orderan ya. Gitu. Ini yang bulat-bulat ini apa nih? Seperti kue apa nih? Ya. Nah.
ini tuh apa? Water glass ya. Water glass. Oh, water glass untuk bahan? Ya, bahan baku. Bahan baku kertas, bikin sabun, rami. Oh gitu. Kirim-kirimnya ke itu rami, sabun, terus itu kertas. Bahan bakunya mah kaca. Oh, buat kaca. Oh, gitu. Jadi dari pasir diolah menjadi kaca. Kaca disetim lagi jadi cairan. Bisanya. Jadi cairnya. Nariknya sih ke mana? Ke daerah Leper, Ibu Dewi 2 itu. Oh, gitu. Terus ke Mulia Kerami. Kalau Mas dari mana? Dari Indramayu. Oh, Indramayunya. Sendiri Mas ya? Ada koneknya enggak? Oh, hati-hati Mas ya di perjalanan. Jangan maksain Mas ya. Kalau ngantuk gitu. Tapi perjalanan suka malam apa siang? Ya tergantung kita permintaannya Pak. Kalau permintaannya dadakan bisa-bisa siang. Oh, terkadang ya, malam gitu ya. Kalau permintaannya buat besok pagi kita berangkat. Seharian kita jalan-jalannya, kita pesen sate dulu, makan sate sama itu tuh lontong. Oke, oke kawan, kita pesen dulu ya. Ada yang mau? Silahkan duduk, silahkan pesan. Ya oke, ya kita makan dulu ya, karena makan ini utama, kan? Makan.